Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rusni di Mail Proper. Oke, seperti voting saya di Instagram hari ini, aku akan buat video mengenai masih worth it kah kita beli aksi sekarang atau enggak. So, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu YouTube channel aku. Jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya. Like video ini jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke seluruh sosial media kalian. Dan silakan komen jika ada pertanyaan atau tanggapan-tanggapan lain. Di sini aku udah buka dashboard dan ini adalah my account dan mari kita buka dashboard penjualan di Aksi Infinity. Oke, sekarang sudah ada total sales sebanyak 57.903 dan di marketplace yang menjual aksi adalah 349.180 aksi. Wow, banyak. Harga SLP sekarang worth gak ya kita beli aksi? Dan sekarang kita buat tim dulu. Aku mau salah satu tim yang paling banyak pendapatannya di sekolah aku, yaitu tim antena. Mari kita cari parsnya. Ya, ini tanknya. Satu, mari kita buka. Oke, ini aja tengahnya. Dan juga next. Oke, mari kita hitung. Nah, mari kita tambahkan. Kita ambil jumlah dolarnya aja. 218,01 tambah 199,75 tambah 303,95. Hasilnya itu sekitar 721,71. Ayo lihat harga tukar dolar. Oke, ini dia harga tukar dolar. Kita ambil harga paling tinggi yaitu 14.006. Ini kita kalikan dengan 14.601. Berarti sekitar 10 jutaan. 10.537.000 ya. Oke, ya, sedangkan harga tukar SLP adalah 1104. Ini adalah modal kita. Nah, 110 dengan sekarang pendapatan kurang lebih itu sehari 75. 50 adventure dan 25 ambil di daily quest. Jadi, kalau sebulan kita kali 30, maka bisa dapat 2250. Dikali 11 46, maka dapatnya 2.500. Berarti untuk mendapatkan angka 10.500 itu kurang lebih kita akan kembali modal yaitu 4 bulan baru balik modal dengan harga sekarang. Ya, kalau menurut saya sih masih worth it aja dengan harga sekarang. Beda ceritanya kalau kalian beli di harga yang masih 30 atau 20 jutaan lalu harganya merosot turun. Jadi dengan harga segini dan dengan modal sekitar 10.537.000 dengan tim antena berarti kalian bisa balik modal kurang lebih 4 bulan dengan pendapatan harian sebanyak 75 SLP per hari. Dan salah satu alasan yang membuat harga SLP makin jatuh adalah karena harga Bitcoin yang jatuh dan naik. Jadi yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya yang penyebab apa aja yang mempengaruhi harga SLP, di mana SLP itu mengikuti harga Bitcoin. Jadi ketika Bitcoin turun, maka semua altcoin akan turun. Namun beda ceritanya jika Bitcoin up.
Karena ketika harga Bitcoin up, maka harga altcoin juga akan down. Kecuali harga Bitcoin itu side, di mana harga Bitcoin itu nggak naik lebih dari 1% dan nggak turun lebih dari 1%. Nah, itu bisa membuat harga altcoin itu nyolong-nyolong up ke atas. Oke, jadi mari kita pantau saja harga SLP. Semoga bulan namun depan dengan harga sekarang bisa dan dengan meningkat tim harganya. Antena. Jadi tim Antena ini adalah salah satu tim yang paling banyak banget mengumpulkan SLP di arena berdasarkan data dari scholarship aku. Dan rata-rata dalam sebulan mereka bisa mengumpulkan 4.000 sampai 5.000 SLP dengan 20 energi setiap harinya. Dan kalau 4.000 SLP dikali dengan harga sekarang, maka bisa dapat sebulan itu ada sekitar 5.800.000 rupiah. Jadi menurut aku ya masih worth it aja untuk dibeli sekarang. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar karena akan ada giveaway untuk 3 orang komentator terbaik. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini dan semoga videonya bermanfaat. Thank you for watching dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.